Lumu jadi ibu bukan nek kasih bos. Iya. Luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hamka Isa Channel? Ya, kembali kali ini kami berada di wilayah Desa Uluere, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponton. Ya, perjalanan menuju lokasi ini memakan waktu kurang lebih 2 jam ya sahabat, dengan titik startnya mulai dari Kabupaten Bulukumba. Ya, melewati jalur utama Kabupaten Bantaeng, terus memasuki wilayah pegunungan Kabupaten Jeneponto, dan wilayah kali ini di atas puncak gunung Kecamatan Rumbia, Desa Uluere. Ya, sangat luar biasa pemandangan di sini sahabat ya, karena kita berada di atas puncak dan di sini aktivitas masyarakat ya sebagian besar menanam sayur-sayuran, berbagai macam sayur-sayuran yang dia tanam. Dan kali ini saya dan teman-teman mencoba-coba juga panen bawang merah ya. Itu sangat luar biasa. Iya, kita saat sekarang ini panen langsung dengan bawang merah, biasanya cuma kita beli di pasar. Apalagi untuk saat ini ya, bawang merahnya juga gratis ya sahabat ya. Di sini sangat luar biasa pemandangan yang begitu indah, cuacanya juga bersahabat, namun rasanya agak dingin sedikit ya sahabat ya, karena kita berada di puncak gunungnya. Oke. Dan wilayah ini juga sudah memasuki wilayah perbatasan kabupaten, yakni perbatasan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gua yang begitu indah. Ya, sekarang kita berada di Kabupaten Jeneponto, dan setelah menyeberangi sungai kecil ini kita masuk di Kabupaten Gua sahabat. Sangat luar biasa. Iya luar biasa. Sekarang posisi sudah di Kabupaten Gua. Ya, keindahan alam di wilayah Kabupaten Gua ini, perbatasan Jeneponto, sangat luar biasa ya. Apalagi banyak tanaman-tanaman sayur-sayuran. luar biasa keindahannya. Satu menit guys, Jeneponto ke Gua. Iya, satu menit Jeneponto Kabupaten Gua. Iya, jadi posisi kita sekarang ini berada di posisi perbatasan Jeneponto Kabupaten Gua. Sangat, ya, sangat luar biasa keindahan alamnya di sini, karena banyak sayur-sayuran yang ditanam ya sahabat.
kesuksesan yang luar biasa. Ya, sekarang kita lagi panen wortel ya, sahabat. Oke, Mas Rudi, bagaimana keindahan di Kabupaten Gua ini? Perbatasan Jone Ponto. Ada yang bisa dikomentari, Mas Rudi? Luar biasa. Ya. Luar biasa keindahannya ya. Luar biasa keindahannya. Iya. Karena di sini banyak sekali tanah segurang yang ditanam oleh masyarakat Jone Ponto. Oke, sampai di sini petualangan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda. Jangan lupa di like, subscribe untuk perkembangan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.